ternyata hubungan percintaan kita tidak berjodoh hingga pernikahan. Aku tuh gak sanggup dengernya dong. Wah! Jadi gak sabar deh. Kalau Medong ketangkap, langsung aku ajak kawin lari. Ini kan handphonenya dia. Kita bakalan serahin Viva ke King Jin. Tinggal gua tunggu cuman tim Medong dan Viva lengah. Setelah itu, tangkap dan berserahin ke King Jin. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu yang udah nyulik Viva! Jangan-jangan Viva juga masuk ke dunia jin lagi. King Jin akan ikut bersama kami. Viva! Viva, ini gua Black! Lu di mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jian! Jian, stop! Jian, lu kemana Jian? Jian, stop! Stop! Jian, aku akan bawa Jihan ke alam Jin. Kalau kamu mau Jihan balik, kamu harus ikut ke alam Jin. Jian, tunggu Jian! Jumanti! Medong! Hiat! Nyeet! Hei, tunggu dulu! Kakak kedua, kamu harus bantu saya. Kita harus satukan kekuatan untuk menyerang mereka. Baiklah. Hiwa! Serang! Eh! Kalian ngapain ngikutin kita? Aku dipukul dah. Ini. Kadang-kadang nggak melihat bagaimana perasaan saya. Saya sengaja nyetop ini karena ada permasalahan. Saya yang ngejar kamu cuma mau nanya. Udah di follow belum? Kamu udah follow belum? Aku udah follow back kok, Kubil. Tenang aja. Pokoknya kalau ngupload kamu tag aku. Sip. Medong. Apa? Mereka menyatukan kekuatan. Tenang aja Jumanti. Aku punya cara. Iwao! Lihat, ada layangan putus. Kejar! Eh, Medong, emang anak kecil semprit. Yang dimana-mana kalau layangan di atas, itu pasti putus. Karena lagi diadu. Aduh-aduh, sorry ya. Kita nggak berani lagi dan kita nggak bakalan percaya lagi sama lo. Medong, kamu punya cara lain nggak? Gawat nih. Tenang, aku bisikin. Nanti aku... Wah, tahu. Nanti aku masih ada rencana yang kedua. Oh, sebelah sini. Nah, aku punya mainan baru. Apa itu dong? Mau lihat nggak? Mau, please. Ini. Ah, nggak boleh lama-lama. Oh, aku pengen lihat lagi, penasaran dong. Oh, nggak boleh lah. Ini kan rahasia. Aduh, aduh, seru banget. Lihat deh, wow. Gokil. Lihat dong. Nggak, gue dulu lah. Gua dulu. Enggak, gua mau lihat. Saya dulu. Kalian mau lihat? Mau, 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 mau,
ngomong. Ih, enak aja. Ini kan keren. Rahasia ya. Bodong, bodong, please. Lihat saya aja, saya. Ya udahlah kalau kalian maksa. Lihatnya barengan tapi ya. Oh, yaudah, iya. Ya, nih, lihat. Lihat, satu, dua, dempetan dong. Biar barengan. Satu, dua. Nih. Aduh. Itu adalah hukuman buat kalian yang suka gangguin rencana kita. Pergi enggak? Kalau masih ngikutin juga, aku colok yang satunya lagi. Jangan. Ayo pergi, kita pergi. Oke. Dasar jin otong-otong gak pernah kapok. Masa gak mau belajar kalau medong ini adalah jin yang sangat pintar? Gokil, keren banget gue. Ih, cucok meyong banget sih. Biasa aja kali, Ju. Medong, perasaan aku gak enak dong. Hah? Tunggu. OMG, aku juga merasakan hal yang gak enak, Jum. Waduh, gawat. Kalau begitu sekarang, kita cari Viva. Yuk dong. Jihan! Jihan, balik Jihan! Ini aku Viva, Jihan! Jihan, balik Jihan! Ya Allah, ini gimana nih, ya Allah, Jihan! Jihan! Viva! Jum, kayaknya Jihan udah masuk ke dunia jin dibawa sama Somai. Ya Allah, Jum, ini terus gimana dong, Jum? Aduh, itu juga yang lagi aku pikirin, Pak. Oke. Kita masuk jebakan dari trio jin odong-odong. Mereka membawa Jihan masuk ke dunia jin. Pasti punya rencana busuk. Medong bener, Pak. Kayaknya mereka sengaja bawa Jihan ke dunia jin supaya bisa nangkap aku sama Medong. Ya Allah, terus gimana dong, Jum? Aku gak mungkin kan ngebiarin Jihan dalam dunia jin. Medong! 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 Ya! Viva masih ada kesempatan dengan cara minta tolong kepada Black. Bener juga dia, Pak. Insya Allah Black bisa bantu. Sekarang coba deh kamu telepon Black. Ya. Jume! Hah? Baterainya lowbat. Aduh! Lowbat lagi. Gimana? Gak bawa power bank. Gak punya power bank. Oke. Mana dong, dong? Gak bingung, Jus. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vivanya ada? Itu dia. Viva lagi ngejar Jihan yang lagi kesurupan. Mana dia sendirian lagi? Astagfirullahaladzim, ngejar kemana, Bu? Itu dia, makanya ibu juga nggak tahu. Ya Allah, tolong dong, gimana ini caranya? Bentar, saya teleponin Viva ya, Bu. Gimana? Gak diangkat? Gimana dong? Kalian berhasil menangkap gadis! Hah? Benar, Genjin.
Dia teman kosnya Viva. Kami memancing Jumanti dan Mendong untuk datang ke situ. Bagus. Bagus kerja kalian. Jin sangat suka sekali dengan kerja kalian yang seperti ini. Mulai sekarang kalian harus berjaga-jaga untuk menyambut si Medong dan Jumante. Dan awas, jangan sampai lepas gadis itu. Paham? Paham, Kenji. Paham? Paham, Kenji. Sekarang, cepat laksanakan tugas kalian. Cepat! Siap, Kenji. Bunyu. Cepat. Cepat! Berancut! Guys, kalau kita biarin Gihan di dalam lebih lama, kita bisa kehilangan jejaknya. Terus gimana dong? Ini juga udah malam, Gihannya juga belum muncul. Apa kita susulin aja ya? Gokil! Jangan dong, Viva. Bisa berbahaya kalau sampai kamu masuk ke dunia jin. Mendong betul, Pak. Kalau kamu udah kesesat, nggak akan bisa balik lagi. Nggak, Jum, nggak. Aku nggak bisa nih ngebiarin Jihan di sana terus-terusan. Apapun yang terjadi, aku harus susul dia, Jum. Jumanti. Ya? Kasihan Viva juga. Siap kamu? Ya. Oke. Pegangan. Ngapain? Kencang-kencang. Kencang. 3, 2, 1. Beri aku petunjuk, ya Allah. Supaya aku bisa ketemu sama Viva, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah azan. Sholat deh. Hati-hati, Viva. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mendong. Sebentar, Pak. Kamu nggak bisa dandan kayak gini. Nanti para jin curiga, kita harus rubah. Hah? Iya juga ya. Cuman, Ti, kamu rubah Viva. Kok pakai gimana nih? Gimana, Jum? Oke kok. Jumanti, gimana hasilnya? Coba lihat. Gokil! Wow! Mantap! Wah! Keren, Viva! Wah! Iya! Keren! Let's
Kaca, kaca. Lihat nih. Wow. Wow, Viva Queen. Yo, man. Kok kamu bawa kaca dong? Ya kan bikin L sama merah-merah ini gak gampang, Jums. Harus pakai kaca. Gengs, yuk kita pergi. Gak ada waktu. Cuman nih. Ayo. Viva, yuk. Sebelah sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pemilik alam semesta. Hamba meminta bantuan-Mu dengan segenap hati hamba. Berikan hamba kekuatan, ya Allah, untuk menyelamatkan orang yang sangat hamba kasihi, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syari masonatu wa min syari kulli syari'in. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan perbuatanku dan atas semua kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, ya Allah. Tiada ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan-Mu. Amin. Ya Allah. Baru lihat dia kali ini. Asik kan? Jangan-jangan penyusup. Apa? Penyusup? Ya nggak mungkin lah. Masa kayak gini penyusup ya, Dong? Dong! Gokil! Ya. Nggak mungkin lah, gengs. Masa nggak kenal Mak Dong? Dia adalah adikku. Dia itu setelah berkenalan jauh, baru hari ini pulang. Kenalin dong, namanya Podong. Medong dan Viva lengah. Setelah itu, gue tangkap dan gue serang ke Tinci. Dan kali ini harus berhasil. Jangan sampai Ginjin kecewa. Ginjin. Jangan deketin gue. Pergi. Jangan takut. Saya cuma mau kenalan sama Mbak. Jangan teriak.
Siapa lo? Jangan deketin gua sana. Pergi, pergi sana, pergi, pergi gua. Gimana nih dong? Kita udah lama di sini, tapi nggak dapat informasi apapun tentang Jihan. Kamu ada ide lain nggak? Gimana caranya supaya kita bisa nemuin Jihan? Yang pasti, Jums, kita harus segera pergi dari sini. Semakin kita berlama-lama, akan semakin banyak yang curiga. Bersin! Jin di sini nggak ada yang bersih, cuma manusia yang bisa bersin. Viva! Viva! Viva lo dimana? Viva! Astagfirullahaladzim. Kemana itu anaknya? Viva! Ini kan teleponnya dia. Wah, mungkin ada manusia di antara kita. Gengs, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Di sini nggak ada manusia. Bersin siapa? Salah dengar kali. Aduh, dia bersin lagi. Pasti dia manusianya. Kita tangkap dia. Eh, jangan pernah mengganggu saudaraku. Bodong, pergi. Cepat, pergi. Kembali, tolong. Dia pasti ada di sekitar sini. Viva! Viva, ini gua Black. Lu di mana? Viva! Astagfirullahaladzim, di mana dia ya? Ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hamba, ya Allah, di mana Viva, ya Allah. Kenapa kau memasukkan manusia ke dunia kita? Ya, betul. Langgar peraturan itu. Stop, guys. Ini tempat jin. Dengerin dulu. Ini bisa dijelaskan. Jumanti! Mereka! Ayo kejar Viva! Jangan ganggu gue! Gue gak ganggu lo, jangan ganggu gue! Jangan ikutin gue! Mbak! Mbak! Jangan lari! Jangan ganggu gue! Gue gak ganggu lo, jangan ganggu gue! Jangan ikutin gue! Kayaknya di sini udah aman deh. Aku di mana sini? Kok bisa ada di sini sih? Jangan teriak. Saya tidak akan menyakiti Mbak. Tolong pulangin gue ke rumah gue. Gue gak mau ada di sini. Ini ada di mana gue gak tahu. Gue mau pulang. Jangan teriak. Di sekitar sini banyak jin-jin. Mbak. Jihan. Jihan sayang. Kamu di mana sih? Pasti ngajakin main petak umpet deh. Kan? Jihan. Soimah. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus nemuin si Jihan. Harusnya dia itu ada di sekitar sini. Iya, mestinya ada di sini. Apa jangan-jangan dia kabur? Bung sayang, ya gak mungkin dong. Nah, kalau manusia udah masuk ke alam jin, itu akan susah keluarnya. Gitu. Oh, tapi kalaupun emang dia gak kabur, nah jangan-jangan dia ditangkap sama jin lain. Iya juga sih, Bunyu. Oh, padahal aku udah rencana mau ke salon loh. Ya. Gimana dong
kamu ini pedi nih, kukunya udah jelek. Aduh, so Imang ngapain sih mikirin salon, mani pedi? Udah sih, inget kata bosku. Fokus, stay fokus. Kita harus tetap kembali ke rencana semula. Untuk apa? Untuk menangkap si Medong dan Jumanti. Ya enggak? Jadi enggak sabar deh. Kalau Medong ketangkap, langsung aku ajak kawin lari. Bahagianya. Aduh, makasih. Esok Imah yang cantik jelita sepanjang jalan kenangan, sebelum kamu menangkap si Mendong udah gitu diajak kawin lari, yang ada udah kita duluan yang nangkap kamu, diserahin sama cincin. Mau kamu ditangkep? Enggak, orang bercanda doang, serius amat sih. Boleh dong yang kiri. Satunya mau lagi? Mau dong. Enak kan lu. So Imah, semakin marah, semakin marah. Viva! 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 Hei, Jumanti! Jangan teriak kenceng-kenceng! Kita cari Viva diam-diam! Ingat, jangan sampai ketahuan anak buah Kincin! Kincin kayak odong-odong! Terus kita harus nyari kemana dong? Gue mohon, tolong pulangin gue gak mau ada di sini. Gue mau balik ke rumah, gue mau balik ke kos, gue gak mau ada di tempat setan, gue mau di tempat manusia. Saya akan kembalikan Mbak Jihan ke dunia manusia, tapi Mbak Jihan gak boleh menangis. Kalau Mbak Jihan menangis, kita akan ketahuan sama Kincin dan ketangkap. Ayo kita pergi. Oke, gue gak nangis. Bila, ya, jangan menangis. Ayo cepat kita pergi. Ayo buruan. Ayo buruan. Viva! Viva, lu di mana? Astagfirullahaladzim. Jihan, lu gak bisa keluar dari situ? Bang, tadi gue diculik ke dunia jin terus gue, aduh tadi gue dibawa sama jin, Bang. Masya Allah. Kalau begitu cuma nih, kita harus semangat menemukan Viva. Semangat! Iya! Jums. Terus? Terus tadi ada anak, maksud gue jin kecil. Dia yang ngebantuin gue buat keluar dari dunia itu, Bang. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Viva juga masuk ke dunia jin lagi. Gara-gara nyariin lo. Viva juga di dunia jin. Oke! Berani-beraninya nabitin Jume. Aduh, Medong sayang, jangan kasar. Sini. Kamu gimana sih? Pasti kalian lagi galau mikirin Viva. Iya kan? Iya kan. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu yang udah nyulik Viva. Ti. Bukan gue doang, Ti. Nih ada So Imah. Tati. Emang nanti teller? Udah, jangan berantem. Dong sayang, ngapain sih cari Viva? Cari yang ada aja, yang udah siap pakai kayak aku. Siap pakai? Udah kayak senang dalam aja. Sekarang juga kalian balikin Viva ke kita. Kita akan balikin Viva. Kalian harus ikut bersama kami. Gimana? Deal? Oke! Kamu jahat, So Imah. Kita terpaksa melakukan ini cuma ini. Baiklah, kita akan menyerahkan diri kita. Tapi ingat, lepaskan Viva. Si, dong, dengarkan baik-baik. Kita akan bertemu lagi di tempat ini. Dan nanti King Jin akan ikut bersama kami. Ya, terus gimana dong? Lapor King Jin.
Kami sudah mengatur pertukaran antara Medong Jumanti dengan Viva. Dan sebentar lagi kami akan serahkan Medong dan Jumanti di hadapan Geng Jin. Akhirnya kerja kalian ada yang beres juga. Siapa dulu dong bosnya? Geng Jin. Kalian jangan banyak bicara. Cepat! Cepat bereskan tugas kalian. Permisi Geng Jin. Rancut. Dunia jin sama dunia manusia itu kan berbeda. Gimana caranya gue bisa masuk ke sana? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Semoga aku bisa menyelamatkan Viva ya Allah. Siapa kamu? Aku ada Dala King Jin. Si penguasa kerajaan Jin. Aku akan mengembalikan Viva kepadamu, asalkan kamu tunduk kepadaku dan menjadi pengikutku. Aku hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepasin Viva. Gak bisa. Kalau bisa sih barengan, biar tidak ada dusta di antara kita. Bener banget. Kalau Viva dilepasin terus dia kabur, rugi bandar dong. Gimana? Masih mau Viva apa enggak? Kalau enggak, kita bakalan serahin Viva ke King Jin biar jadi budak. Enggak mau, Jumei. Jumei, pedang tolongin. Viva tenang ya, mereka enggak akan nyakitin kamu. Oke. Baiklah. Kalau begitu kita lakukan bersama-sama. Cuma itu. Dong. Buyo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatun wa la nawm. Sorry, Mbah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi Yalamu ma wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azhim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu apa kan? Tadi aku di sana ke sama Jin, Bang Blek mau dikasih ke King Jin. Lu beneran gak apa-apa, Jin? Iya, gua gak apa-apa.
Aduh, gue jadi gak enak kan. Udah, sekarang kita pulang. Yuk. Hei, siapa namamu? Dede. Siapa namamu? Jumanti. Hei, Jumanti. Alhamdulillah. Ibu, gokil. Ih, Jumanti happy banget. Akhirnya, kita bisa menyelesaikan episode ini dengan baik, Jum. Betul dong. Hampir saja selesai. Apanya? Perjuangannya. Ih, akhirnya Viva selamat. Betul dong. Yang penting, kita harus semangat. Bang Black, makasih banget ya. Sama-sama. Ya udah, gue ke dalam duluan ya, mau bersih-bersih. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bang Black, besok aku berangkat ke Surabaya. Aku terima kerja di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Gue ikut seneng. Pokoknya apapun yang lu mau, gue dukung. Semoga lu maju deh. Kerjaannya sukses di sana. Gue tuh cuma pingin denger dia tuh ngelarang gue pergi. Tapi ternyata dia emang gak peduli sama gue. Pokoknya apapun yang lu mau, gue dukung. Semoga lu maju deh. Kerjaannya sukses di sana. Gue tuh cuma pingin denger dia tuh ngelarang gue pergi. Tapi ternyata dia emang gak peduli sama gue. Ya, makasih Bang Black. Bang Black jaga diri baik-baik ya. Terus juga makasih tadi udah nolongin. Iya. Ya udah. Ini sih. Oh ya, Fah. Ya. Jangan lupa berdoa sama Allah. Terima kasih sama Allah karena lo udah dikasih kerjaan. Oke, jangan lupa sholat sama jangan lupa ngabarin gue. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dong. Iya, Jum. Silakan diminum. Terima kasih, Jumanti. Aku galau banget, dong. Kayaknya kita bakal ditangkap sama King Jin. Jumanti. Medong sudah pasrah. Ternyata hubungan percintaan kita tidak berjodoh hingga pernikahan. Aus. Ya ampun, dong. Kenapa sih kamu ngomong kayak gini, dong? Kamu tuh harusnya tenangin aku gitu loh.
Aku tuh gak sanggup dengernya dong. Aku gak sanggup denger kata-kata kamu. Tapi kita harus positif dong. Apapun yang terjadi, kita harus positif thinking. Harus yakin kalau semua pasti ada jalan keluarnya. Gokil! Kamu betul, Jumanti. Apapun yang terjadi, kita harus positif. Semangat! Imau! Eh, Jum! Emang jalan keluarnya sebelah sana? Asumnya nggak ngajak-ngajak. Jum! Black, Black. Gimana sama Viva? Udah beres kalian? Baik. Dia udah di kosannya. Besok dia mau ke Surabaya, ada tawaran kerjaan buat dia. Loh, terus? Lu biarin Viva berangkat ke Surabaya? Iya, Black. Ya gua gak mungkin dong ngalangin dia. Ya kan? Lah, ya lagian juga itu kan tawarannya. Itu impian dia, bro. Itu kerjaan yang udah ditunggu-tunggu sama dia. Ya, walaupun gua sayang sama dia, gua bakal kehilangan dia. Tapi yang gua lakuin itu kan untuk masa depan dia. Aduh. Ya gimana lu lah. Kalau akhirnya gue sama Bang Black gak bisa bersatu, kenapa sih gue harus ketemuin sama Bang Black? Ini tuh cuma bikin gue kecewa, sakit hati, kesel. Dan sekarang gue harus berjuang keras buat ngelupain Bang Black. Viva? Ya, Bu? Bentar, Bu. Ini ada tamu yang mau ketemu sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Aku kesini mau ngasih lihat ini sama kamu. Jadi aku sengaja ngerekam percakapannya Mas Black sama Bob supaya kamu lihat. Loh, terus? Lu biarin Viva berangkat ke Surabaya? Iya, Black. Ya gua gak mungkin dong ngalangin dia. Ya kan? Lah! Ya lagian juga itu kan tawarannya, itu impian dia, bro. Itu kerjaan yang udah ditunggu-tunggu sama dia. Ya, walaupun gue sayang sama dia, gue bakal kehilangan dia. Tapi yang gue lakuin itu kan untuk masa depan dia. Aku harap setelah kamu nonton video ini, kamu bisa mikir lagi ya buat berangkat ke Surabaya. Viva, dengerin hati kamu. Jangan lupa kamu berdoa sama Allah supaya kamu dikasih jalan yang terbaik. Ya udah, permisi. Assalamualaikum. Siapa? Tunggu. Makasih ya. Aku juga mau minta maaf. Aku udah salah paham sama kamu. Aku kesel sama kamu. Maaf ya. Ya gak apa-apa. Viva gak ada. Pasti dia udah berangkat ke Surabaya dan gak kerja di kios pulsa lagi. Ya Allah, bahkan dia gak paham. Bang Black! Ini.
gak jadi berangkat? Enggak. Loh, kenapa? Bukannya itu kerjaan yang lo mau banget? Iya sih, tapi katanya di sana tuh ngomongnya pakai bahasa Jawa. Aku kan gak ngerti. Oh, padahal gue pengen banget diajarin bahasa Jawa lo sama lo. Masa sih Bang Blik? Iya. Ya, abang suka bayi lagi aja ya? Jangan dong. Kesel ninggalin gue di sini. Ini mau di sini aja nih. Nggak mau jalan gitu. Bang Blik ngajakin jalan? Iya. Di Mandiri lagi ada yang syuting. Mau lihat syutingan nggak? Mau dong. Yuk. Ada yang ganteng kali ya? Banyak. Ya udah deh. Nggak kerja Bang Blik? Enggak, udah. Naik. Yes! Viva. Bang Blik. Motornya ngadet nih. Belakang lagi? Iya, dorong aja sampai situ. Talat ke situ nyala. Bang Blik, kita baru baikan loh. Masa iya aku suruh dorong motor lagi sih? Apa-apa, makasih ya. Ya udah deh, ayo. Iya. Wey. Kesian banget sih, Viva. Dikerjain terus sama Blik. Tahu sih Blik, tiap episode kok mogok mulu. Dasar gokil. Setiap kali aku dengerin Blik ngaji, hatiku tuh adem banget. Berasa tentram gitu. Assalamualaikum. Pas banget tutup toko. Gua anterin ke kos yuk. Gak usah deh Bang Blik. Pulang sendiri aja. Aku kan cewek aneh, suka kemasukan jin, suka bikin orang celaka. Nanti yang ada Bang Blik malu lagi jalan sama aku. Mendingan pulang sendiri kan? Laki-laki yang baik hanya akan mendapatkan perempuan yang baik. Udahlah, kamu pergi aja dari sini. Jangan gangguin manusia. Waduh, sayang. Subhanallah, Viva, justru yang lu lakuin itu salah. Lu itu bukan superhero. Lu lihat kan tadi? Lu itu hampir celakain bapak-bapak yang terpaksa ngejambret untuk anak istrinya. Bang Blik tuh kenapa sih? Kayaknya nih ya, apa yang aku lakuin tuh selalu salah di matanya Bang Blik.